Okay, ni semua salah dia. Dia suruh record. Record muka. Aku tak tahu. Style baru dia, aku tak tahu. So, dia balls. Dia punya balls, kau ingat dia baru sekali. So, aku dengan dia nak main Star Wars. Dia akan ambil hero. Aku akan ambil AWD. So, biar je lah. Ready? 3, 2, nampak tangan aku pusing. 2, 1, up. Okay. So, yang ni kita akan buat aku ada pink, orang akan dia warna pink, dia lupa. Jadi kita akan buat 3 round. Memang tak ada rig langsung. Pinjam kamera orang. 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 Belak sikit. Lepas tu, mikrofon memang tak ada lah. Kita guna in. Because this is spontan lah. Tak, pasal aku malas nak buat mikrofon. Tak payah sembunyi-sembunyi. Okay. Aku ada dalam rumah si Riz. Kalau kau pernah tengok video aku. Okay, Azn. Azn. I spell it for you lah, Azn. Azn. No, Riz. I don't know what's that mean. Oh, okay. One more. Okay. Yeah, dia tak pasal. Cakap tak pasal. Padahal okay, aku boleh cakap. Okay. 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 1-0. Round 2, ready? 3, 2. Sebenarnya aku cakap jujur lah, sebenarnya aku first blood. Sebenarnya aku buat macam ni pasal aku nak ajar si Arzn. Nak ajar Arzn macam mana nak buat face cam, recording face cam dan record gameplay at the same time lah. So aku guna Sony Vegas. Aku selalu guna Sony Vegas. Tak nampak. Fokus sikit, tak boleh untuk kamera. Aku selalu guna Sony Vegas pasal benda tu lah yang paling tak banyak makan RAM tu aku. Oh, yeah. Dia tak berapa kuat sangat lah. Masa render je banyak makan. Tapi masa kita editing semua tak banyak. Okay, more better than EasyFit lah. Aku tak pernah guna. If siapa-siapa yang dah guna EasyFit, mungkin Sony Vegas lagi low. Dia pun macam aku cakap, ini semua spontan. So kalau kau tak dengar suara aku, kau dengar suara game je, jangan marahkan lah. Pasal TV kat sini. TV kat sini. Kamera kat sini. Tapi cakap dia kat sini. So, dia memang tak akan balance lah. Okay. Play balls. Play balls. 3, 2, shoot! Yeah, shoot! Yeah! Alright, 1-1. Okay. Last round. Okay, last round. Ready? Kau pula terkaitan. Okay. Siapa kalah, tackle balls. Alright. Kenapa kau tak kau? Oh, dah. Sebelum ni aku ada main dengan Gaifa ataupun Irfan. Nanti aku akan linkkan video tu kat bawah. Aku main dengan dia. Lepas tu cakap siapa kalah kena main game Dota. Kita pasti ada kat sisi kan. Main game LOL, League of Legends. Lepas tu guna hero yang kita tak biasa guna. So ni aku dengan dia tak ada bad apa-apa lah. Pasal this is just for fun and for studying. Dia nak study macam mana nak edit. Aku pun saja nak. Pasal aku tak pernah record dengan facecam. Kerana muka aku buruk, so aku tak tunjuk. Sampai tengok video ni, sila pastikan ada baldi di sebelah anda. Nak muntah sekarang. Nak muntah apa ni? Ada keluar kari ke apa ni? Oh, double kill. Triple right, kill. Oh, no. Kenapa aku jalan backward? Tak, kok. Aku rasa button tinggi right. Je kot. One more. The slow motion in this one is real high. Kebanyakan orang main game ni, aku pula orang selalu tengok aku main. Dia cakap, oh shit. What the hell? Okay. I think we... Kejap, cuba kau ke kanan. Okay. Game ni masih demo. Oh no. One more. Oh! Alamak, aku perfect now. This is your skill. I'm coming for you. Kau lagi? Tadi kau main ni kau lagi? Tadi? Kau apa kata? Asas. No! Lu pun pula cakap sebelum ni aku terus boleh beritahu. Game ni boleh main 4 lawan 4. Boleh 4 orang. Tapi kena ada controller. Kalau keyboard?
keyboard ASW, aku rasa tak boleh kot. Dah ada dua keyboard? Tak, cuba lah. Tapi kita berdua je kat sini. Stay off. Stay off. Yes! Articulate box. Woi, kau jangan. Okay, itu je lagi kita hari ni. Dah kot? Alright. Bye. Bye. Zen and Ariel, okay? Nanti aku linkkan Facebook ni sekali.